Ada apaan sih? Selamat 70 tahun BEM Indonesia. Gatel banget ini ada dangdut sayang semua. Aduh. Dari tadi kamu ngeliat jempol aku joget dari tadi sumpah. Semua ada aja. Kemarin klakson, sekarang ini ya Allah. Rasa perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini Raharja sudah akan memasuki usia 7 bulan. Tepat pada pergantian waktu 6 ke tanggal 7 September 2022 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari sebentar. Pada hari ini, Selasa 6 September 2022, Rizky Febian dan Mahalini Raharja tidak ada jadwal manggung. Mahalini nanti akan kembali manggung pada 8 September di Lava Lounge Jakarta. Sementara Rizky Febian pada 9 September akan manggung di tengah Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Jambi. Untuk warga Jambi semuanya, jangan lupa untuk datang ke Fabulous Friday tanggal 9 September 2022 di Gor Kota Baru Jambi. Sampai bertemu di sana, kita seru-seruan. Lantas, kemana mereka hari ini? Apakah mereka liburan atau bagaimana? Saat ini keduanya diketahui sedang menghabiskan waktu bersama menjelang 7 bulan perjalanan cinta mereka, tapi bukan dengan bersantai. Mereka tetap bekerja menyelesaikan beberapa proyek syuting MV. Telini dan Aiki, sapan akrab pasangan yang akan merencanakan nikah pada 2023 mendatang ini, memang tak jarang membuat para penggemarnya penasaran. Terlebih, jika tak ada kabar dalam sehari, semua terasa hampa, hening, dan senyap. Namun yang pasti, insya Allah semua akan terobati sesaat atau detak-detik pergantian tanggal pada dini hari sebentar. Akan ada kejutan apa yang mereka akan bagikan? Apakah itu live bareng menyapa para penggemarnya? Ataukah memberi seikat bunga tanpa pot ya? Kata cinta dan mungkin ada hal lainnya. Yang penasaran akan ada apa dini hari sebentar? Jangan sampai melewatkan informasi dari YouTube channel berbagi cerita CBC, baik bersifat publik maupun yang privat, tapi layak publish ya, Mimin akan bagikan. Seperti kata Mahalini, siapa di sini terlihat diam-diam, tapi tahu segalanya? Saya, tulis Mahalini. Mungkin sambil mengobati rasa penasaran teman-teman, ada baiknya men-save baik-baik jadwal manggung mereka hingga akhir tahun. Bahkan Aiki pribadi sudah ada jadwal sementara aksi panggungnya di awal 2023 mendatang. Berikut jadwal manggung Rizky Febian dan Mahalini Raharja lengkap dengan sisipan aksi kolaborasi mereka.
ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis.